Nanti kita akan coba lihat berapa kali tembakan sih yang dihasilkan oleh senapan PCP Predator Ghost Warrior ini ketika diisi angin di 2700 PSI. Oke, sobat bediler, kali ini GSA Sport Indonesia lagi punya program terbaru bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk caranya sendiri, kalian cukup mengirimkan video dan juga foto testimoni kalian lagi berburu dan mendapatkan buruan besar berupa babi hutan dan juga biawak atau hewan-hewan besar yang lainnya. Kalian bisa mengirimkan untuk foto dan juga videonya ke nomor CRM kami yang ada di bawah sini. Untuk pemenang yang beruntung mengenai program bagi-bagi hadiah ini, nanti akan mendapatkan 2 kaleng Mimis Hercules dan juga uang tunai sebesar Rp100.000. Jadi jangan sampai untuk teman-teman semua ketinggalan sama program bagi-bagi hadiah dari GSA Sport Indonesia kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam satu laras, salam bediler untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Kali ini berjumpa lagi dengan saya di channel Pusat Taktikal. Dan kali ini saya juga akan kasih pembuktian nih untuk teman-teman bediler semua yang penasaran sama PCP Predator Ghost Warrior. Unit ini tuh memang termasuk salah satu unit premium ya teman-teman. Kalau bisa dibilang senapan ini tuh overprice, untuk harganya masih di 5 juta ke atas ya. Jadi kalau untuk 5 juta ke atas itu, kalau unitnya nggak bagus, nggak mungkin semahal itu ya teman-teman, kayak gitu. Dan senapan ini juga sering digunakan para bediler untuk lomba kompetisi seperti itu, karena memang kalau dari segi visual juga mendukung, kalau dari segi power apalagi ya. Jadi mari kita buktikan di video ini tentang berapa kali tembakannya dan setelan. Untuk setelannya di sini para bediler juga bisa setting sesuai kebutuhan ya. Di sini kalau mau setting kenceng nanti bisa diputar ke bawah, atau kalau mau setelan rendah nanti bisa diputar ke atas. Dan kali ini kita pakai setelan sedang ya, seperti itu. Oke, mimisnya kita pakai mimis Hercules ya, kalibernya aman ya. Jadi kita pasti pakai yang standar teman-teman. Oke, kita mulai. Kita masukkan mimisnya. Bismillah. Tembakan yang kedua. Tembakan yang ketiga. Tembakan. Tembakan yang keempat. Tembakan kelima. Tembakan ke enam. Oke, tembakan yang ke tujuh. Tembakan ke delapan. Tembakan ke 9. Tembakan ke 10. Oke, kita coba lihat anginnya. Jadi tadi kita start di angin 2700 PSI dan di 10 kali tembakan dia ini sisa anginnya sekitar 2200. Jadi di 10 kali tembakan itu berkurang sekitar 500 PSI ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk tembakannya. Oke, kita lanjut ke tembakan yang ke 11. Tembakan ke 12, ke 13, 14, ke 15, ke 16, tembakan ke 17, tembakan ke 18, ke 19, ke 20. Oke, kita lihat lagi ya untuk anginnya. Sisa di berapa ini? Di 1700. Jadi di 20 kali tembakan senapan ini tuh mengonsumsi sekitar 1000 ya teman-teman, 1000 PSI. Kita coba lanjutkan lagi. Tembakan ke berapa nih? 21 ya. Oke, tembakan ke 21, ke 22, 23, ke 24, 25, 26, 27, 28, tembakan ke 29, oke, ke 30. Oke, kita lihat lagi untuk anginnya ini masih sekitar 1200 ya teman-teman. Jadi oke, kita coba aja sampai mungkin sisa 700 PSI kali ya.
Oke. 31 32 33 34 tembakan ke 35 36 37 38 tembakan ke 39 yang terakhir ke 40. Oke, kita lihat. Oke ya, jadi sisanya sekitar 700 teman-teman, sekitar 700 PSI. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya senapan ini di setiap 10 kali tembakan itu mengonsumsi 500 PSI ya. Soalnya ini tadi 40 kali tembakan dia mengonsumsi sekitar 2000 PSI. Jadi apabila kalian isi angin itu full ya 2700 ataupun 3000 PSI itu bisa mungkin sampai kalau diisi 3000 PSI itu mungkin bisa sampai 50 kali tembakan ya teman-teman. Tapi sekali kalian berburu kan nggak mungkin juga ya, pastinya kalian sampai menghabiskan 40 kali tembakan itu kayaknya dirasa buang-buang mimis juga ya kalau kalian berburu loh. Kalau kalian hanya coba-coba seperti saya mungkin bisa juga ya teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya, senapan ini itu di 2700 PSI untuk anginnya itu bisa menghasilkan 40 kali tembakan dengan sisa angin yaitu 700 PSI. Dan saya himbau juga dan saya ingatkan untuk teman-teman, kalaupun dalam penggunaan senapan angin itu harap diperhatikan anginnya ya. Kalau anginnya mungkin sudah di bawah 500 ya sudah, harap diisi ulang angin aja, daripada kok kalian habiskan sampai 0 PSI itu malah jauh jatuhnya nanti lebih ribet ya. Karena pasti senapannya itu pasti rewel, biasanya ngobos atau gimana itu pokoknya. Kalau kendala-kendalanya yang sering itu biasanya sulit diisi angin kembali, atau juga mungkin sering ngobos atau sealnya bisa juga sobek dan lain sebagainya. Jadi kalau saran saya, sebelum anginnya itu habis minimal sisakan 500 PSI lah, itu kalian isi ulang lagi aja ya teman-teman, daripada kenapa-kenapa ya, daripada mending diisi angin ulang aja ya kayak gitu. Dan mungkin kayak gitu dulu aja ya untuk video pembuktian kali ini. Apabila teman-teman bediler ingin order PCP Ghost Warrior ini, teman-teman bediler bisa langsung untuk order sekarang juga ke CS kami, bisa juga untuk kirim ke seluruh wilayah di Indonesia tanpa terkecuali. Jadi silahkan untuk order sekarang juga, nomornya ada di bawah sini ya, seperti itu. Dan next, untuk saran kontennya kalian bisa juga untuk request di bawah ya, seperti itu. Kasih masukan-masukan atau ide-ide konten terbaru ya teman-teman, supaya enggak mandek nih ya, untuk ide pikirannya itu enggak mandek. Jadi kalian bebas untuk menulis kritik saran kalian di bawah ya, kayak gitu. Oke, begitu dulu saja videonya. Terima kasih banyak dan salam satu laras.